sekarang yang terakhir dari nomor 3 yaitu 3F, X setengah dan Y setengah. Artinya X itu sama dengan Y. Terus satu lagi, ini adalah sebuah rumus yang fenomenal ya. Apabila ada A plus B dikalikan A min B itu adalah A kuadrat min B kuadrat. Nah ini kita aplikasikan di rumus ini. Ini akan menjadi, kalau 3 per 2 dikuadratkan ya tinggal 3 ya. Berarti ini akan menjadi X pangkat 3 min Y pangkat min 3. Kurung tutup, X pangkat min 1 kali Y. Padahal X itu ya sama dengan Y ya. Ini langsung hilang itu nanti ya. Ini bisa dicoret karena X dan Y nilainya sama. Ini akan kita tulis, ini menjadi X kuadrat tambah 1 per X tambah 1 per X kuadrat. Kita boleh sederhanakan seperti itu. Ini akan menjadi 1 per 2 dikurangi 2 pangkat, nah, pangkat 3, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dari mana? Misalnya saya punya Y pangkat min 3, ini artinya 1 per Y. Padahal Y itu setengah, sama dengan 1 per setengah pangkat 3 ya. Ini akan menjadi 2 pangkat 3. Ini di sini langsung saya tulis 2 pangkat 3. Ini X kuadrat ini adalah setengah kuadrat tambah 1 per setengah tambah 1 per setengah pangkat 2. Ini akan menjadi 1 per 8 dikurangi 8 per, ini 1/4 tambah 2 tambah ini 4. 4 dari mana? Dari setengah ini kalau dikuadratkan jadi 1/4 ya. Dengan cara yang sama 1/4 akan menjadi 4. 1 per 1/4 itu menjadi 4. 1/8 dikurangi 8 ini akan menjadi minus 7/8 per 6, 1/4. Ini adalah jawaban akhir saya. Misalnya ingin diteruskan lebih lanjut, silahkan dikerjakan sendiri.